Bansos menjadi sorotan di debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu 4 Februari 2024 lalu. Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyoroti hal tersebut. Diketahui bansos memang menjadi sorotan menjelang Pilpres 2024. Lantaran Presiden Jokowi mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak, dikutip dari Tribunis.com, Jokowi dikritik lantaran getol memberikan bansos jelang pemilu 14 Februari mendatang. Rupanya, anggaran bansos mengalami peningkatan pesat pada tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar anggaran Bansos 2024. Ia membeberkan anggaran meningkat sebesar 20,5 triliun rupiah atau sebesar 493,5 triliun rupiah dari anggaran sebelumnya di 2023 hanya 476 triliun rupiah. Sri Mulyani mengungkap penebalan dana Bansos ini menjadi salah satu bentuk upaya APBN untuk melindungi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan. Dengan peningkatan anggaran bansos ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.